PNB Merdeka Venture Sendirian Berhad, anak syarikat permodalan nasional Berhad, PNB mengumumkan pembukaan semula Stadium Merdeka kepada semua rakyat Malaysia bermula 17 Ogos ini bersempena bulan kemerdekaan. Tujuan pembukaan semula stadium ini adalah untuk menghidupkan kembali Stadium Merdeka dengan acara sukan, aktiviti komuniti dan budaya serta memberi pengalaman yang bermakna kepada semua rakyat Malaysia. Ketua Komunikasi PNB Merdeka Venture Sendirian Berhad, Liza Karim berkata, beliau mengalu-alukan kedatangan orang ramai ke stadium tersebut untuk merasai secara langsung semangat kemerdekaan melalui aktiviti tersebut. Kami mengalu-alukan kepada orang semua untuk mendatang ke Stadium Merdeka sempena bulan Merdeka ini. Ada aktiviti yang kami akan membuat di sini, community pop-up markets, macam pasar seloka dan juga acara sukan, family. Jadi selalunya bila ada stadium di KL ni kan, mesti ada konsert atau ada acara sukan. Tetapi kat sini Stadium Merdeka ni dibuka untuk semua orang. Inilah acara yang kami cadangkan untuk Merdeka Day, Hari Merdeka. PNB dengan kerjasama Badan Warisan Malaysia dan Jabatan Warisan Malaysia telah membaik pulih stadium ikonik ini untuk mengembalikan ia kepada keadaan asalnya seperti pada tahun 1957. Menelan belanja lebih RM2 juta, ia termasuk penambahbaikan 20,000 tempat duduk, pembinaan semula papan paparan dan pemulihan jubin lantai di pintu masuk utama. Dengan pengubahsuaian itu tidak menjejaskan rupa asal monumen tersebut. Kerja-kerja baik pulih itu dilaksanakan mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Warisan Negara. Boleh dikatakan ia hampir 100% sama dengan keadaan asal bagi membolehkan pengunjung merasai aura Stadium Merdeka yang asal. Dalam perkembangan lain, pada 17 Ogos ini juga Stadium Merdeka akan menjadi tuan rumah bagi Piala Sultan Selangor TSCC Perlawanan Persahabatan Tahunan Bola Sepak. Ini akan menjadi kali pertama Piala Sultan Selangor diadakan di Stadium Merdeka, di mana sebelum ini diadakan di Stadium Shah Alam atau Stadium Kebangsaan Singapura. Terletak kira-kira 600 meter dari Menara Merdeka 118 yang kini menjadi latar tapak warisan itu, Stadium Merdeka mudah diakses menerusi pengangkutan awam termasuk MRT. Jom ramai-ramai ke sana.